Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau review winch yang digunakan sama armada truk 4x4. Ini winchnya mereknya 4Winch. Nah, ini winch Dina. Untuk kapasitasnya 20.000 lbs atau kurang lebih 10 ton ya. Nah, untuk asal pembuatannya ini made in China. Jadi ini winch buatan atau pabrikan China, murah meriah. Tapi insya Allah kualitasnya sudah teruji. Nah, ini untuk gearboxnya. Ini untuk gulung. Nah, ini untuk free-nya, free spool atau pas kita mau ulur. Oke, semua masih normal. Untuk anjingnya begini, semuanya sudah uji. Untuk harganya kurang lebih 12 juta seingat saya. Jadi untuk kedudukannya seperti ini, jadi pakai besi besi plat 1,2 cm atau 12 mili. Ini dipotong bentuk L seperti ini. Nah, ini nanti dibor ada 8 sebelah 4 sebelahnya 4 ada 8 buah baut. Untuk kekuatan tarikannya bisa dibilang 2 ton sampai 3 ton. Truk ini bermuatan dengan muatan 2 sampai 3 ton masih mampu ini winchnya. Oke, yang mau tanya-tanya untuk lainnya, mungkin ada yang kelewatan bisa komentar. Sudah kurang lebih sudah setengah tahun dipakai sama armada ini. Untuk kedudukannya ya seperti ini dan sudah teruji, kuat, aman. Ini untuk remote, untuk ulur atau tarik. Ini gulung, ini remotenya. Ini diganjel sendal supaya nggak goyang-goyang. Nah, ini sistem kabelnya. Ini semua di sini. Ada remote wirelessnya juga. Jadi saat sendiri kita bisa turun dengan menggunakan remote wireless untuk tarik atau ulur. Kalau
tidak ada helper, aku sendiri. Nah itu untuk tulisan 20.000 lbf nya. Oke, kita zoom dulu. Oke, itu untuk tulisan 20.000 lbf nya. Nah itu sudah banyak yang review ya untuk merek 4Wheels, tapi yang untuk 20.000 lb belum untuk di lapangannya. Itu 24 volt DC electric wheels. Ya, untuk sumber tenaga atau sumber penggerak dari electric wheelsnya menggunakan aki, dua buah aki ini yang 70 ampere, dua buah aki GS 70 ampere, dua ini 70 jadi 140 ampere seperti ini rekan-rekan. Nah ini 70 ampere N70, yang ini juga N70. Oke, cara instalasinya ini kabel dari wins yang positif. Nah, yang negatif langsung di body, langsung di depan. Jadi yang positifnya langsung lari ke sini, ke belakang, ke aki langsung di 24 volt. Nah, untuk membantu supaya aki tidak cepat drop, kita tambah lagi aki 100 ampere. Waduh, ketutupan ternyata, tertutup. Ini N100 ya, tertutup. Ini kabel positifnya langsung ke positif di aki yang belakang. Ini di aki yang belakang ini ya, positifnya. Ini. Nah, yang untuk negatifnya dapatnya di sini. Oke, sejauh ini untuk masalah sumber tenaga atau strumnya nggak pernah terkendala, sama untuk alternatornya masih tetap standar bawaan truk atau pabrikan, belum dirubah-rubah. Ya memang terkadang agak lambat untuk pengisiannya. Nah, untuk pengoperasiannya kita menggunakan dua buah remote. Yang pertama yang ini, ya ini taruh di sini. Kalau tekan yang ini dia ulur atau untuk buka sling. Yang ini untuk tarik yang ke bawah. Sama remote wirelessnya ini. Nah, untuk pengaktifkan remote barrelsnya, tekan in dan out sama-sama rekan-rekan, tekan bersamaan kurang lebih 3-5 detik, tekan bersamaan, nanti otomatis dia akan tersambung. Nah, untuk menaktifkannya juga sama, yaitu tekan bersamaan in dan outnya, nanti dia akan mati sendiri. Oke, mungkin sekian. Langsung saja kita ke TKP atau di lapangan, karena kebetulan ada muatan yang semoga aja ada medan atau spot yang kita perlu untuk menggunakan wins. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya mungkin bisa diajukan lewat komentar ya. Oke, langsung saja rekan-rekan, go. Kata-kata lu, Mas.
Oke rekan-rekan, di sini kita akan menguji kekuatan winch dengan merek 4 winch atau 4 winch dengan muatan batu kurang lebih 2 kubik untuk berat berapa tonnya, kurang lebih sekitar 2 ton sampai 3 ton ya, dengan kondisi jalan yang empuk dan sedikit menanjak. Kita lihat apakah mampu. Jadi di sini total beban yang ditanggung oleh winch adalah 3 ton plus berat kendaraannya yaitu 4,5 ton. Jadi total 7,5 ton itu beban yang ditanggung oleh winch. Ya, untuk kekuatan gulungannya jika dia mendapat beban yang tiba-tiba menjadi berat, dia akan perlahan-perlahan demi perlahan dalam proses penggulungannya. Nanti kalau dia sudah ringan atau dapat jalan yang keras, dia akan cepat gulungannya dengan otomatis. Disinilah keunggulan dari winch. Oke, jadi seperti itu rekan-rekan, kekuatan dari winch dengan merek 4 winch. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar, atau mungkin yang ada kritik dan saran, silahkan sampaikan dengan bahasa yang baik di komentar. Insya Allah akan kami jawab. Thank you.
sekian dulu rekan-rekan untuk video kali ini. Kami sampaikan terima kasih karena telah menonton video dari kami. Jangan lupa like dan subscribe dan juga komentar. Kami butuh dukungan dari Anda semua. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.